오케이. 난또 아스토로 렌자즈 사이코비의 하마쿤의 마신가 오카노 마신도 押し上げていく. 나니? 俺の マシンは トルク 重視の セッティングでね. こういうところで パワーを 発揮するのさ. 하로 teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. PD Toys punya segmen baru nih. Kali ini kita akan coba membahas lebih detail mengenai beberapa info tentang Mini 4WD, khususnya mechanical series yang ada dalam animenya. Selamat menonton! Episode pertama, kita akan membahas seputar Bug Bader. Siapa sih yang tidak kenal dengan mobil ini? Selain mobilnya canggih, juga karena kekuatan power buster-nya yang sangat keren, sehingga disukai banyak pecinta Mini 4WD. Bug Bader juga salah satu favorit saya nih. Koleksi kitnya aja, saya punya banyak. Hehehe. Bug Bader adalah mobil yang ikut dalam kejuaraan World Grand Prix Mini 4WD di Jepang. Nama timnya adalah Astro Ranger yang berasal dari negara Amerika. Ketua timnya bernama Brad dengan kode mobil Bug Bader 1. Tim Astro Ranger terdiri dari 5 anggota, yaitu Axe, Joe, Miller, Amer, dan Brad. Bug Bader memiliki kelebihan dalam hal suspensi dan teknologi yang canggih. Suspensi yang terdapat pada mobil Bug Bader dapat membuat keempat rodanya bebas bergerak mengikuti bentuk lintasan. Makanya, dalam hal kekompakan, tim Bug Bader bisa melaju sangat kompak dan rapi. Belum lagi, Bug Bader mempunyai sistem mesin yang canggih, layaknya sebuah roket yang memiliki jet pendorong, sekaligus menjadi senjata andalan tim, yaitu Power Buster. Power Buster on! Tapi sayangnya sistem ini hanya bisa dipakai sekali saja. Karena sekalinya Power Buster diaktifkan, maka seluruh tenaga baterai akan dipakai habis untuk mengeluarkan tenaga maksimalnya. Aduh, sayang sekali ya. Antena di bagian tengah sesis yang berfungsi memberikan sinyal dan menerima data dari satelit. Mesin mobil ini juga dilengkapi dengan air radiator atau coolant tank pada bagian tengah sesisnya. Benar-benar mobil yang canggih bukan? Hehehe. Tim Astro Ranger memiliki satelit sendiri yang bertugas menganalisa data mobil secara online melalui alat komunikasi berupa kacamata yang selalu dipakai oleh semua anggotanya. Data yang diberikan satelit sangat berguna untuk memberitahu berapa jarak dan selisih waktu mobil terhadap mobil lawan, serta memberikan simulasi ketika mereka latihan sebelum bertanding. Makanya, tim Astro Ranger sangat dikenal dengan teknologi yang lebih unggul dibanding tim lainnya. Agar bisa kompak dan handal seperti itu, setiap mobil anggota dalam tim memiliki teknik dan kemampuan yang berbeda dari mobil lainnya. Ini sangat berguna sebagai strategi dalam pertandingan. Seperti mobilnya Hammer dengan torsi besar digunakan untuk menarik mobil lain ketika di kondisi lintasan yang menanjak dan juga sebagai pondasi tim. Tapi Bug Bader milik Hammer memiliki kelemahan di lintasan yang membutuhkan teknik manuver yang sulit. Seperti pada episode 11, saat Hammer berhadapan dengan Hurricane Sonic milik Rexy. Di pertandingan ini, Hammer berhasil dikalahkan oleh Rexy saat melewati lintasan off-road yang dihalangi oleh ikan-ikan dan batu-batu.
Lalu ada Miller yang memiliki kemampuan lebih di lintasan yang membutuhkan teknik sulit seperti lintasan yang banyak tikungan atau belokan zigzag. Kemudian ada mobilnya Joe. Dia adalah anggota perempuan di tim Astro Ranger. Kemampuannya adalah handal di lintasan yang lurus. Lalu mobilnya Axe yang handal di suspensi. Ada Buck Bader 1, mobilnya ketua tim Astro Ranger, yaitu Brad, yang memiliki senjata rahasianya bernama Power Buster. Power Buster pertama kali muncul pada episode 11 saat Go Saiba berhadapan langsung dengan Brad di pertandingan estafet yang terakhir. Nah, untuk kali ini sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Ciao, matane.